Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya. Halo. Halo Yehuda. Halo. Halo. Kita lagi ada di kamar yang berantakan nih. Tapi kita ada satu contoh game sekolah minggu yang seru ya Kak Rut ya. Apa tuh Kak? Namanya Tok 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 Ada di Mana. Ada di mana? Iya, kita akan nanya ya. Ganti-gantian nih, dari Kak Fuye dulu ya, Kak Rut ya. Udah siap? Oke, siap Kak. Siap ya, oke yang paling gampang dulu nih. Tok, tok, tok. Siapa ya? Halo, saya mau cari Abraham. Abraham ada di mana ya? Oh, Abraham ada di mana? Yehuda. Ayo, ada yang tahu nggak Abraham di mana? Ada di kitab yang pertama dong. Oh. Kejadian. Kitab Kejadian. Iya, Abraham ada di kitab Kejadian ya. Oke, berikutnya yang tok 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 Kak Ruth deh ya. Oh iya, tok tok tok. Iya, mau tanya apa ya? Mau tanya Naomi ada di mana ya? Naomi ada di mana ya? Waduh, mesti dipikir dulu ya, kitab apa yang ada Naomi ya? Oke, Naomi itu ada di kitab Ruth. Oh, benar gak adik-adik? Benar ya. Gantian ya, sekarang akan dihitung 1-5 dulu ya. Jadi adik-adik bisa mikir dulu nih jawabannya apa ya. Oke? Oke, sekarang Kak Fuye, tok tok tok. Ya, ada yang mau dicari siapa? Iya, saya mau cari Simpson. Simpson ada di mana ya? Simpson ada di mana oke, ya? Kita hitung ya, Simpson ada di mana ya? Satu. Silakan hitung Kak. Dua. Aduh, Kak Rut lupa nih, aduh, bagaimana? Tiga, empat, lima. Ada di mana Kak Rut, Simpson? Depannya H. Hakim-hakim. Bener banget, hakim-hakim. Sekarang gantian Kak Rut yang tanya, ya. Tok, tok, tok. Iya, ada apa, Kak? Mau nanya nih, Musa ada di mana ya? Waduh, Musa di mana ya? Gampang banget nih Musa nih. Musa pasti di kitab Perjanjian Lama nih, ya nggak? Ya nggak, Kak Rut? Perjanjian Lama, betul. Kita hitung deh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada di kitab Keluaran ya. Di Keluaran. Selain di Keluaran, dia juga ada di kitab lain ya, Kak, ya? Kayaknya. Ada beberapa kali disebut. Ada beberapa ya. Di Bilangan. Di Ulangan juga ada ya, Musa ya. Bahkan di kitab Yosua juga disebut namanya Musa mungkin ya. Musa iya. Sudah meninggal digantikan oleh si Yosua. Oke, berikutnya siapa yang nanya nih Kak? Kak Fuye ya? Iya, betul. Oke, Kak Fuye mau nanya nih yang agak susah nih mungkin ya. Tok, tok, tok. Ya, mau nanya apa nih? Kak Fuye mau tanya nih, yang namanya Stefanus ada di mana sih? Stefanus? Stefanus di mana ya? Kita hitung yuk. Satu. Oh, belum. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ih, ketawa si Yehuda. Ada yang tahu nggak Stefanus di mana? Stefanus di mana? Ada di Perjanjian Baru, di kitab Kisah Para Rasul. Hore, Kisah Para Rasul, Stefanus. Oke, berikutnya silakan Kak Rut yang nanya. Tok, tok, tok. Ya, mau cari siapa ya? Aku mau cari yang namanya Mordekai. Oh, mau cari yang namanya Mordekai. Yeah. Susah banget ya namanya ini ya. Oke ya, kalau gitu kita hitung dulu deh ya Kak ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mordekai itu ada di mana? Kalau yang tahu tulis di mana Kak? Di kolom komentar. Benar, ntar kalau udah tulis di kolom komentar kita kasih tahu ya jawabannya bener apa salah ya. Ingat namanya siapa tadi? Mordekai. Iya, Mordekai ya. Jadi ada di manakah dia? Silakan dicari. Petunjuknya di perjanjian apakah dia? Di Perjanjian Lama dong. Benar, dia ada di Perjanjian Lama tuh cerita yang banyak si Mordekainya. Oke, berikutnya Kak Fuye mau nanya nih ya. Tok tok tok. Mau tanya apa? Kak Fuye mau tanya, mau cari nih kalau orang-orang Majus ada di kitab apa sih? Orang Majus ada di kitab. Dihitung dong Kak. Oh iya, satu. Hitung nih ya, orang Majus di mana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Orang Majus ada di kitab apa ya? Di Perjanjian Baru Kak. Perjanjian Baru. Tapi ternyata di Perjanjian Baru tuh cuma ada di satu nih dia kayaknya ya.
yaitu di kitab Lukas, bukan? Bukan. Dia di kitab Matius. Oh, Matius. Ya, di kitab Matius. Selanjutnya lagi, siapa nih yang ngetok nih? Kakuye. Kakuye. Sekarang siapa? Aku. Tok 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 tok. Iya, mau cari siapa ya? Mau cari yang namanya Nikodemus. Nikodemus. Nikodemus nih kalau dari namanya di Perjanjian Baru nih ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu Nikodemus di mana Perjanjian Baru? Depannya kitabnya Y. Y. Yohanes. Oke, Nikodemus di kitab Yohanes. Tok tok tok. Ya, mau tanya apa? Wah, kalau tadi ada orang-orang Majus banyak ya. Sekarang Kafuya mau tanya nih 3 orang sekaligus, Kak. Aduh, banyak banget. 3 teman ini ya, 3 orang berteman nih sekaligus. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gampang ya? Gampang. Sadrak, Mesak, Abednego itu loh yang ceritanya mau mau dibakar ya dia ya. Ya Karut ya. Mau dimasukkan ke api ya. Yuk kita hitung yuk. Oh, hitung dulu. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada di kitab apa? Daniel. Benar. 3 orang sekaligus. Tok 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 tok. Ya, mau cari siapa ya? Mau cari yang namanya Bapak Yunus di mana ya? Oh, Yunus. Kalau jawabnya di perut ikan, berarti enggak boleh kayak gitu ya. Yang dijawab kitabnya ya, Kak, kitabnya. Yunus itu gampang banget nih. Pasti udah pada tahu ya namanya Yunus berarti di kitab 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yunus ada di kitab Yunus ya. Oke, gitu aja tadi permainannya, seru banget kan? Seru banget. Iya, dan jangan lupa channelnya diapain, Kak? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke sosmed kalian. Dan juga kalau ada iklan jangan di skip ya. Dan buat teman-teman guru sekolah minggu yang pengen bikin permainan kayak gini, tokoh-tokohnya boleh yang lain-lain ya. Ini cuman contohnya doang ya. Mau pakai tokoh-tokoh yang lain silahkan, tapi asal dicari kitabnya di mana, misalnya Elia di mana, Elisa. Itu banyak banget ya, Kak ya, bisa dicari ya. Iya, betul sekali. Atau barang juga bisa ya, misalnya mana, mana tuh di mana. Oh iya. Mana itu di mana, atau tentang keledainya si William tuh ada di mana ya. Itu bisa ya. Atau kata-kata bijaksananya Salomo ada di mana, itu boleh ya. Jadi nggak harus nama-nama. Oke, kayaknya Yehuda udah mau mengucapkan selamat tinggal nih. Oke. Dadah-dadah dulu ya. Dadah. Dadah semuanya, dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.